Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahin lagi yuk koleksi profil taskernya. Profil tasker yang akan saya share kali ini bisa kita namakan Find Phone atau cari telepon. Fungsinya adalah sebagai cara alternatif yang dapat kita gunakan untuk mengetahui posisi atau lokasi handphone kita apabila suatu ketika handphone kita hilang. Fungsinya ini mirip seperti Find Device atau cari perangkat yang dari Google. Dan dengan tasker ini kita bisa membuat sendiri dengan fungsi yang sama. Benar kata Bang J. Halo Bang J, sehat terus ya. Bang J bilang tasker ini sebagai aplikasi multifungsi yang bisa menggantikan fungsi dari banyak aplikasi. Jadi kita bisa hemat banyak kuota. Bedanya, profil yang akan kita buat ini akan bekerja secara otomatis pada setiap kali handphone kita di-restart atau dinyalakan dari posisi mati. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah cara menyusun action-actionnya. Kita buka aplikasi taskernya. Langsung saja kita klik plus, kemudian pilih yang event. Lalu di filter ini kita ketikkan untuk mencari device boot. Yang ini. Lalu langsung saja kembali. Kemudian kita akan membuat new task. Yang atas ini kita beri nama Find Phone. Lalu kita checklist. Di halaman baru ini kita klik plus lagi. Lalu kita cari mobile data. Yang ini kita set ke on. Oke, kalau sudah langsung kembali. Selanjutnya kita klik plus lagi. Kali ini kita cari wifi. Nah ini. Kemudian seperti tadi kita set ke on. Klik plus lagi. Cari Bluetooth. Nah ini kita set ke on juga. Kembali lagi. Selanjutnya kita cari lokasi mode. Nah yang ini lokasi mode. Kita set ke yang high akurasi. Kembali lagi. Kemudian kita cari wait. Nah yang ini saya setting ke 10 detik untuk memberikan waktu kepada mobile data wifi bluetooth tadi untuk aktif. Lalu kembali klik plus lagi. Kemudian kali ini kita cari get location. Nah yang ini. Kalau sudah kita kembali lagi, klik plus lagi, kita cari wait lagi. Saya kasih waktu 10 detik lagi untuk memberi waktu pada titik lokasi agar menemukan lokasi yang pas. Lalu kita klik kembali. Lalu yang terakhir kita klik plus, kita cari send SMS. Di bagian nomor ini kita akan ketikkan nomor handphone yang akan kita gunakan sebagai penerima SMS dari handphone kita yang hilang. Bisa kita menggunakan nomor handphone istri kita atau menggunakan nomor handphone anak kita. Di sini misalkan saya ketikkan nomor 08 sekian 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 sekian. Di bagian message-nya kita ketikkan persen GL underscore map underscore URL. Lalu untuk di bagian SIM cardnya tidak perlu dirubah, biarkan saya seperti itu. Jadi agar tasker bisa menentukan sendiri dengan menggunakan SIM card 1 atau SIM card 2 yang aktif pada saat itu. Kalau sudah
kita lalu kembali. Selesai. Dan hanya seperti ini saja susunan action dari profil yang kita buat kali ini. Cukup sederhana kan? Kalau sudah, kita klik kembali dan kita bisa mencobanya dengan cara merestart HP kita. Oke, sekarang kita akan mencoba profil Tasker yang sudah kita buat tadi. Di sini ada dua buah handphone. Yang sebelah kanan adalah handphone dengan aplikasi Tasker dan profil yang sudah kita buat. Lalu yang di sebelah kiri adalah handphone dengan nomor telepon sebagai penerima SMS lokasi yang sudah kita setting di profil Tasker. Yang sebelah kanan ini HP-nya dalam kondisi mati. Sekarang saya akan nyalakan. Mungkin nanti akan saya percepat waktunya supaya tidak terlalu memakan waktu yang banyak. Oke, HP-nya sudah menyala. Kita tinggal tunggu HP yang sebelah kanan mengirimkan SMS lokasi ke HP yang sebelah kiri. Kalau melihat action yang kita buat di profil tadi, kurang lebih kira-kira 20 detik. Oke, sekarang SMS-nya sudah diterima oleh HP yang di sebelah kiri sebagai penerima pesan SMS. Kemudian, SMS yang kita terima itu kita buka. Kemudian kita klik. Biasanya kalau di beberapa Android, pesan masuk dari Telkomsel. Biasanya kalau di beberapa Android, begitu kita klik bisa langsung menuju ke Google Map. Tapi di sini kita klik yang telusuri. Lalu kemudian kita pilih lainnya dan Google Map. Nah, lokasi dari HP kita yang hilang itu ditandai oleh titik merah di peta. Seharusnya ini berhimpitan tanda merah dan birunya ya, karena berada dalam satu tempat. Tetapi mungkin karena salah satu HP-nya titik GPS-nya tidak akurat, jadi terpisah lumayan agak jauh. Tapi kurang lebih seperti itu cara kerja dari profil Tasker yang satu ini. Dan apabila nomornya diganti, maka sekaligus kita juga bisa tahu karena nomor tersebut akan digunakan untuk mengirim SMS atau ke nomor HP yang sudah disetting tadi. Terus gimana bang kalau ternyata HP kita di reset sama yang nemuin atau yang ambil? Nah, disinilah keuntungan buat yang HP-nya sudah di root. Kalau HP-nya sudah di root, maka aplikasi Tasker ini bisa kita jadikan sebagai aplikasi sistem yang tidak akan hilang kalau di reset biasa atau di reset ke setelan pabrik, kecuali di flash atau ganti ROM, maka baru akan hilang. Seperti aplikasi Tasker yang ada di HP saya ini sudah saya jadikan aplikasi sistem, jadi tidak akan hilang kalau di reset biasa. Kita lihat bagian infonya. Kita lihat tidak ada menu untuk menguninstall. Bahkan untuk dinonaktifkan saja tidak bisa. Gimana caranya bang supaya jadi aplikasi sistem? Kalau saya kebetulan pakai aplikasi Magis, jadi rootnya pakai Magis. Dengan Magis ini kita bisa menginstal yang namanya app systemizer. Nah, untuk menggunakannya kita perlu memakai terminal emulator. Caranya cukup ketikan, pertama ketikan su, enter, lalu kita ketik systemize. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih nomor 1. Dia akan mencari aplikasi-aplikasi yang terinstal di HP kita.
Nah, di sini kemudian muncul deretan aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Nah, dari sini kita tinggal pilih aplikasi apa yang akan kita jadikan sebagai aplikasi sistem. Misalnya saya ingin menjadikan terminal emulator sebagai aplikasi sistem. Kita tinggal ketikkan saja angkanya, terminal emulator nomor 45. Kemudian kita enter. Lalu muncul pilihan akan sebagai apa aplikasi tersebut diinstal, sebagai sistem APP atau sistem brief APP. Kemudian kita pilih yang satu saja sebagai sistem APP, lalu kemudian enter. Nah, kalau sudah diproses, aplikasi ini akan berubah menjadi aplikasi sistem setelah kita reboot atau kita restart HP kita. Itu saja sedikit tambahan dari saya. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan lonceng supaya untuk bisa update terus video saya berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.